lihat lagi jemur gitu ya iya ini om Den jemur sauna ini namanya oke iya benar sauna saya penasaran ya karena kebetulan kalau nggak salah di kontenku belum pernah bahas tentang sauna deh pernah cuma secara detail kayaknya belum pernah ya mumpung lagi ada mas Tole nih ya mm -hmm. uh, yang saya anggap perawat muda nih kan masih kuliah ya masih ya. uh, skripsi skripsi oke okay, gini teman-teman Uh, saya present dulu ya saya kasih kenal dulu kalau yang mungkin pernah atau tahu channel Deni Den dan melihat konten-konten tentang jadi dal tentang uh, apa ya settingan perawatan dari narasumber yang uh, saya anggap kompeten dan sudah terbiasa melakukan itu melakukan perawatan tentang uh, khususnya murai batu ya dan Om Tole ini Uh, salah satu uh, kicau mania muda yang masih kuliah yang juga uh, aktif ngerawat burung uh, kalau nggak salah dari tim celiring, ya, bener ya? ya bener, bener. Abah Agung Surabaya. <laughs> <laughs> nah ini karena kebetulan sekarang kita lagi ketemu ketemu lagi lama ya nggak ketemu ya? Iya setahun 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 lebih deh kayaknya udah nggak pernah ketemu dan kebetulan dia lagi Ee, ngerawat burung atau nyeting burung ya, ya bener, murai bener. batu, dan dia sedang melakukan sauna. Istilahnya, kalau di istilah dalam dunia ee, permurai batuan, nah, saya mau tanya-tanya nanti ke Mas Doli, berdasarkan pengalaman dan yang pernah dilakukan. Intinya kayak gitu, Oke, okay. dari okay, ya, ya bener. berdasarkan pengalaman sampean lo ya, selama ya. ngerawat burung ya, okay. selamat murai batu ya. Oke, saya pengen tanya dulu tentang sauna nih ya ini sauna kerodong basah ya benar ya, ya? kerodong basah tadi eh, kalau Mas Tole sendiri kerodong basah itu dilakukannya seperti apa kalau kerodong basah ini ngebasahin kerodongnya itu diapain gitu maksudnya ya, ada dua macam mungkin uh -huh. dua versi maksudnya okay. yang satu itu yang nggak pakai lama nggak pakai ribet itu langsung dicelupin ke Air ke timbo yang ada airnya oke, okay. dipereskan diperes kan biar airnya enggak terlalu banyak, enggak terlalu banyak. Yang kedua disemprot, disemprot oke. Okay. Kalau yang masuk ini yang saya ini ditaruh di timbo, celup, dicelup, dicelupkan. Biar biar <laughs> istilah ya, istilahnya istilah enggak tahu. Ini benar bahasa Indonesia <laughs> atau enggak ya, dicelupkan, dicelupkan ke, ke, ke timba. timba. Oke, okay. kalau yang biasanya untuk lomba hmm. itu kan ini harian, Mas Den. Oke, okay. nah. kalau di lomba disemprot aja kan? Mm -mm. kadang lupa juga bawa timba. Oh iya iya, enggak apa ya kalau di lomba mm -mm. ya. Terus kan kenapa om um tele pak sekarang pakai yang timba? Kan juga bisa semprot. Ah iya, itu mempercepat waktu, membersihkan waktu mm -hmm. dan burungnya kan di sini dingin om um Den. Takutnya okay. nanti kalau disemprot ke kerodong ada partikel-partikel masuk itu om um Den. oh serpihan karena kan? Ee uh, kerodong kan gak ada pori-pori toh. Enggak ya, semprot bal tebel nutup gitu. Iya, eh, bener. Jadi kalau disemprot, kadang kan memang ada cipratan atau serpian dari air itu yang kena burungnya. Betul. Malah beda fungsi jadinya ya. ya. Jadi burungnya kan juga ikut basah ceritanya ya. Nah, satunya okay. kan basah, burung basah. Kerodong basah nah, burung basah nah, ya. ini ya. kan kerodong basah burung kering. Oke. Okay. Nah, kalau ini kan yang sedang dilakukan om tele ya mm. uh, kalau boleh tahu secara manfaat itu apa sih sebenarnya dilakukan kayak gini kalau kordung basah burung kering ini meningkatkan birahi bunyi maksudnya itu biar gacor gitu lho um, biar burungnya itu kondisinya badannya enak lagi gini kan di sini di cuaca sini kan dingin mm -hmm. kalau di eh, kalau di Surabaya kan panas mm -hmm. jadi ya yes, bentar aja kalau gini kan basahnya nemen mm -hmm makanya di saunanya agak lama biar burungnya mau apa adaptasi di cuaca sini biar enak biar enak bensin okay. gitu loh kalau kerodong kering mm -hmm. burung kering itu ya cuma buat naikkan berahi atau emosi okay. kalau burungnya wis maksudnya kendo gitu pakai itu bisa soalnya kan naikkan emosi sama berahi Oh gitu kalau gini kan burung posisi berahinya ada Emosi ini ada cuma buat ngenakkan aja. Oh, gitu cuma karena cuaca enak. ya. Iya. Karena cuaca jadi supaya apa ya? Uh, enak supaya enak enak apa? Tetap ya. fresh lah istilahnya iya, itu ya. Tetap oh. terjaga. Oke. Okay. Kan ganti rumah, ganti cuaca, ganti daerah kan beda, toh. Kadang-kadang beda, kan. beda ya. Iya. Hmm. Gak kita gak suka dingin, oh, oh, maunya panas. Oh. Kadang-kadang iya. suka dingin eh kadang juga panas, gak mau dingin. Iya ya, kadang kita aja kalau udah biasa di Surabaya atau di mana pun tempat panas terus tiba-tiba ke tempat dingin, jadi malas mandinya. Ya, gitu. iya Karena bener. airnya dingin. Ya, airnya dingin. <laughs> Dan kalau istirahatnya kalau tidurnya berselimut. <laughs> Mungkin ya, itu itu kebiasaan. <laughs> itu sebenarnya kebiasaan saya sih gitu. ada doyan dingin sudah. <laughs> Oke, okay. ya, itu kebanyakan, kebanyakan. Ada konsep rodong kering, burung kering. Kalau di lapangan itu gimana istilahnya? Kalau di lapangan, oh gini om hmm? Den. Aku itu pernah lihat statement yang dipakai di dalam burung singa edan. Maaf ya om Yus, jangan okay. ribut Saya cuma beramsum saja. Ya, betul menurut ya? sampean ya, gitu? Menurut ya? saya. Oke. Okay. Kalau si singa edan itu. Kalau nggak salah, saya hmm. melihat itu sebelum naik burung itu kurang satu sesi gitu loh, dan kurang hmm. lima menit atau tujuh menit hmm. si singa Eden ini dijemur dulu di sauna. Oke. Okay. Mungkin hmm. setahu saya burung kering kerodongnya kering. Oke. Okay. Nah itu guna untuk menaikkan factor hmm. terus meningkatkan daya tarung biar hmm. nanti di atas ngotot tampil ngotot gitu iya oh, iya 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 benar sih aku pernah lihat memang iya si... tapi uh -uh. bentar aja om um, Den jangan lama lama kalau lama lama oh iya, jemur lah, ya <laughs> jemur lah jemur garing lah bukan iya 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 memang pernah saya lihat memang dan nanti itu beberapa menit sebelum gantang sekitar 5 sampai 10 menit paling jadi ya, masih di dalam lapangan tuh bawa ya. singway dan taruh di panas tuh taruh di panasnya Gitu, ya, betul betul itu Niden. jadi kayak gitu ya. Iya. Contoh sekilas. Iya, Maaf iya. Maaf iya. ya Uman Om um Wiwis. Boleh lah, apa, apa Tapi kan sampean mempelajari tak apa yang dilakukan singledan uh, ya. Single ya. Single ini. Gitu. Oke. Okay. Nah, sekarang gini. Uh, melihat burung itu perlu dijemur sauna. Uh, burung perlu digituin itu dari apa? Kan enggak bisa dong kita apa asal-asalan om, oh, ikutin konten ini ya. Iyalah, pokok iya. burung di, di sauna dijemur kan nggak bisa dong harus lihat burung juga kan, sampai juga harus lihat burung dong iya kondisi burung om kondisi burung balik lagi kalau saya sih om um Den, kalau burung udah pas maksudnya kan ada kebiasaan burung mm -mm. misal bunyinya apa, oh ternyata udah siap tarung oke okay. atau bunyinya ngukluk, oh ini sih kurang mm -mm. kalau saya yaitu waktu mm -mm. kondisinya kurang itu saya jemur dikit biar Daya tarungnya meningkat, mm -hmm. terus daya bunyinya meningkat, mm -hmm. berai bunyi biar pas naik di atas. Mm -hmm. Kalau kurang kan ya, emang den, sekarang tiket mahal-mahal. Oh, iyalah, eman ya, biar enggak maksudnya biar nggak sia-sia dong. Ya. Ada usahanya kita ya. untuk mengupayakan, memaksimalkan burung tersebut Maksimalkan burung. Oke. Okay. Nah, kalau dilihat dari burungnya sendiri, biasanya eh, itu tadi kalau bunyi ya, mungkin ya. ada ciri fisik, mungkin ada nggak kayak nah, gitu? Kalau ciri fisik biasanya. Ya tergantung balik lagi sih um Heeh. Hmm. Ada burung yang memang di bawah itu Waktu disendirikan Dia diem aja atau gak gitu tidur Nah biasanya kalau tidur kan dibuka dulu Kalau kurang greget baru ada yang bisa unah Ah greget saya 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 Greget itu biasanya kayak apa? greget uh, itu burung itu reaksi Om Den. oke, okay, reaksi ketika reaksi, dibuka krodongnya. Dah siap tarung. Oke, okay. nah, nah biasa gitu ya. Iya. Kalau kayak gitu langsung nembak. Langsung nembak. Okay. Siap tarung pokoknya Oke. Okay. Nah. Kalau enggak gitu berarti kurang gitu kurang. ya. Kurang. Oke. Okay. Kan pasti ya semua burung sih menurut saya. Soalnya kan pasak burung bangun tidur dicopotin makan langsung naik Kan kaget Om Oh ya ya oh, kan? iya iya iya. iya, iya. Oke. Okay. Ada yang gitu. Terus ada yang burung itu wis tertek-tertek udah siap tarung. Mm -hmm. Cuma si perawat ini ingin ya memaksimalkan burungnya biar tambah edan Tambah, Oke. Okay. Ya, akhirnya ya itu di sana tapi dikit aja. Oh, sebentar. Ya, oh, sebentar aja. Okay. Oh gitu. Nah, kalau kayak kaya harian kayak gini eh, secara fungsi secara fungsi yaitu itu um, oh ya. tadi itu ya biar nyaman aja gitu ya iya menjaga kesehatan juga menjaga um, kesehatan oke okay. suhu tubuh menjaga suhu tubuh menjaga stamina aja om um, Den kan sauna ini juga bisa menambah stamina atau okay, tidak okay. berai bunyi, berai tarung mm -hmm. cuma menjaga itu aja mm -hmm. kalau harian maksudnya biar gak kurang gak kelebih tapi nggak perlu dilihat dari uh, ciri fisiknya kayak gitu gitu oh tetap dilihat harian Nah, kayak apa biasanya? Bulunya ngembang kayak oh, atau ya. uh, apa diem aja kayak atau enggak apa enggak atau gelisah kayak atau gimana? Nah, kalau kalau secara pengalaman saya, ya, uh -huh. itu bulunya ngembang. Oh, memang kayak, ngembang ya? Nah, kayak burung okay. malas gitu, loh, mungkin. Uh -huh. Nah, kayak gitu itu baru di sauna oke, okay, Insyaallah. Sauna kerodong basah. Kerodong basah, burung kering. Burung kering. Nah, terakhir nih ya. Krodong basah burung kering atau krodong kering burung kering itu durasinya berapa lama? Contoh Hah? ini ini nih yang sekarang ya. Ya. Krodong basah. Ya. ya Krodong basah. Nah kelihatan kan e, di bawah tadi krodong basah burung kering. Ini berapa lama nih untuk dijemur kalo, kayak gini? Kalau saya Kon kalau kondisi burungnya masih 50-50 mm -hmm. cukup paling 20 menit Om okay. tapi kan soalnya basah oke okay. basahnya kan maksudnya basah sah mm -hmm. kan Basa walaupun habis diperes kan masih basah uh, istilah Jawa kan basah kebes ya bahasa kebes basah banget gitu nah kalau kerodongnya kering tapi burung kondisinya 50-50 bentar aja kan pasti panas langsung panas oh iya ya iya. sekitar iya. 2 menit 3 menit wis cukup hmm. kalau lebih dari itu Waduh, kopong deh. Bahaya ya. Iya. Eh, Mateng lah manuknya. <laughs> tinggal tinggal, <Cepat dijawabkan. laughs> Tinggal ditambahin kecap aja deh. <laughs> Oke. Okay. Nah, itu hal seperti itu melihat uh, kondisi suhu matahari enggak? Oh iya. Iya, kalau kondisi sangat terik panasnya kan sekarang lagi musim-musim panas nyengat Om. Iya, benar-benar. Nah, itu juga dicek panasnya berapa? Kalau panasnya sangat terik ya bentar aja, bentar aja misal ya. yang kerodong basah burung kering ya, jadi 10 menit sampai 15 menit, Oke okay. kalau yang kerodong kering burung kering ya dua menit lah, cukup dua menit itu, hmm. burung wis tak 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 sudah. Kalau yang lama itu tadi yuk, biasanya kalau nggak salah suhu matahari atau sinar matahari sekitar jam 7 jam 8 sampai jam 9 ya benar ya? Iya benar benar. Kurang lebih jam segitu ya? ya. Kalau di kondisi cuaca atau tempat yang memang panas. Panas. Ya. Nah, kalau mungkin yang perlu sebentar ketika mendapat matahari yang sekitar jam 9 ke atas deh kayaknya. Betul. Kurang Betul. lebih gitu ya. ya. Uh, kan okay. itu teriknya bu masya Allah. Oh, lebih tuh oke. jam 9 kata atas udah lumayan kerasa nyerucuk nyerucuk panas sih cari <laughs> ada Jawa ya tercep 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 oke dah lumayan kita dapetin ilmu hari ini terima kasih bang Tole ya ya bener ternyata uh, kita bisa ketemu lagi dan mendapatkan ilmu lagi nih tentang sauna <laughs> tapi intinya ini eh uh, apa ya kalau menurut saya nih bang Tule bang Tole ya kalau menurut saya ini intinya tidak paten berlaku untuk semua burung, bener nggak? Iya, bener nggak ya? Balik lagi ke perilaku burung dan keyakinan masing-masing. Eh, -masing. hmm. ya kondisi burung juga dong. Ya, ya kondisi jangan asal-asal itu tadi ya. ya. Lihat kondisi burung yang seperti apa. Yang penting tetap pahami dulu tentang burungmu sendiri, gitu ya. Betul. E -e, perilaku burung. burung. Oke dah. Oke terima kasih banyak untuk ya. Siap. Sampai jumpa di konten berikutnya atau mungkin bisa ketemu lagi dengan edukasi-edukasi uh, yang baru. Siap. Kita obrolin lagi. Siap. Mantap. Mantap pun